Kembali lagi dengan gue Rianti Natasha. Kali ini gue bakal ngajak kalian jalan-jalan ke kota Semarang. Jadi sekarang kita mau naik kereta yang ke Semarang, Tawang Jaya. Ikutin terus ya, jangan lupa dulu. Sebelum kalian lanjutin video ini, kalian klik tombol subscribe, like, and comment. Terima kasih. Berapa sih? 12? Sama aja, Bu. Sekarang kita udah ada di kereta. Kita nunggu di kereta hampir 2 jam. Gak 1 jam. Kita udah ada di pertengahan jalan menuju Semarang. Wah, gue baru bangun tidur dan lihat pemandangan itu indah banget. Gue suka banget, pokoknya gue suka banget. Kita sudah sampai di stasiun Semarang Tawang, atau bisa disebut Tawang Jaya. Kereta Tawang Jaya. Panas banget. Orang-orang kayak pada ngeliatin gue gitu sih. Jadi kalau di sini itu biasanya tempatnya itu di sana. Jadi kita harus nyebrang dulu ke sana. Karena berhubung ada kereta yang lewat, jadi kita ngantri untuk nyebrang bisa ke sana. Jadi kita mau jalan-jalan ke Lawang Sewu. Sini, kita mau nyebrang. Nah, kalau orang bareng orang pacaran tuh gitu. Bisa gitu ya sih. Emang iya, sekalian aja bang. Oh, ampun. Nah, ini anak-anak loh gue dapetnya. Salah. Iya, udah itu. Gue videoin anak-anak, gue kayak ini namanya Mas Rian, cem-cemannya Pajri kemarin. Cem-ceman. Ya di sini. Nih, ini namanya
buat foto ya? Iya, foto. Mau foto. Eh, kalau masuk sini ceritanya ini musiknya diserem-seremin nanti. Ini pintu ke-19 guys. Oh, ada. Oh, cepet banget. Baru sampai satu pintu. Baru masuk satu pintu udah ke-19. Nih, kok 19 lagi sih pintunya? Salah kali itu. Menaik. Si, gini. Astagfirullahaladzim. Mau orang ini. Kita jalan-jalan sambil belajar. Ini kita udah di gedung paling atas, guys. Nah, jadi ini gedung terakhir. Nah, ini tuh ini dia genteng, genteng ya? Genteng. Atap. Iki kok kapal ngene. Iya. Iku sare piye iki? Iki meh tak wani ra iso, Mas. Kulit mate, Mas. Apa ta? Kenapa itu gak tua? Yang punya rumahnya melas banget rupanya. Nah, kita ada di mana? Kota Lama. Kota Lama Semarang ya. Nah, bangunannya tuh kurang lebih sama persis kayak di Kota Tua Jakarta Utara. Persis banget. Jalan-jalan malam. Mana? Jangan-jangan. Oh, gelap banget sih. Nah, kita sekarang ada di rumahnya Abah Santri. Pondok Pesantren. Apa ya namanya? Nah, ini rumahnya. Nah, itu ibunya ini tuh. Ibunya ini gaul banget. Nah, ibunya ya, lagi jadi ibunya yang bener. Oh iya. Iya iya, Bu. Iya iya. Namanya ibunya beneran. Biasanya enggak bener. Iya. Baru kali. Apalagi ini. Kalau pagi ya, Bu ya. Enggak beneran ya, Bu. Baru kali ini waras. Jangan gitu dong, Bu. Wah, itu harusnya Aini suruh ke sini aja. Nah, biasa pada sowan-sowan ke Aban. Abang.
buat video. Iya, aku di sini. Nah, kita sekarang udah ada di rumah sakit yang Fajri dirawat di sini. Kita mau jenguk Fajri dulu. Kita ke sana. Katanya gue suruh bikin vlog, gue bikin vlog. Nih Fajri, sakit dia. Jadi kita lagi di sini. Di mana Jri kesan dan pesannya masuk rumah sakit? Sebenarnya mah gak enak aja, pengen pulang waktu biar bisa beraktivitas lagi, biar bisa beraktivitas lagi. Mau pulang kapan Jri? Mau pulang kayaknya sekarang aja bisa. Ya udah pulang lah, gantian ya. Aja. Jadi Pak Jri intinya betah di rumah sakit guys. Dia udah dari hari Selasa ya Jri? Selasa dia betah. Kalau gue mau males banget di rumah sakit dari hari Selasa sampai sekarang. Katanya enak di rumah sakit, makan ada yang nganterin. Ini adanya Pak Jri. Halo, jadi kita di Pemalang mau Rianti Natasha mau makan kepala manyu. Gak kelihatan ya. Nah, sekarang kita ada di Pemalang. Harus banget. Tuh, ini di sini kalau mau makan ntar kita rasain. Selamat siang sahabat-sahabat. Ini kami lagi di Pemalang, tempatnya di Jalan Pantura. Kita lagi makan kepala manyu. Ini dia tempatnya, warung makan kepala manyu jalan. Wah besar, ada sambelnya ini, lihat nih ya kan, lalapannya ya kan, apapun datangnya minumnya es mantap. Oke, selamat makan. Kita sekarang sudah berada di rest area tol Pemalang Batang. Belum jadi sih. Nah, kita kesini menggunakan mobil ini. Emang kalau banser itu apa-apa kemana-mana juga menggunakan bansernya, atributnya. Walaupun emang kita nggak tugas apa, kita tetap kayak menggunakan atribut dari banser itu sendiri. Nah, kita mau mampir ke sini dulu karena kita belum beribadah, guys. Jadi, ya untuk teman-teman yang ada di mana-mana, kalau ada yang nemuin mobil ini, mau ketemu mobil ini siapa aja atau tegur aja. Nah, yang biasa nggak bawa mobil ini itu namanya Dan Taufik. Panggil aja Dan Taufik gitu. Kalau nggak klakson atau apa gitu. Oke. Okay. Nih, saya kamera belakangin aja ya. Thank you.
kita mau pulang ke Jakarta. Ini jam jam 5. Nah, gue sekarang udah di dalam kereta nih guys. Gue mau ke Jakarta dulu. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Ternyata di Jakarta hujan guys. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Selamat menggunakan kereta Putra. Kita mau naik ke depan atau kamu atas motor atau naik tangga? Kita turunnya bisa mengambil guys. Oke, makasih untuk semua yang udah ngikutin perjalanan saya dari Jakarta ke Semarang, ke Kendal, ke Pemalang. Makasih banget. Dan sekarang sampai Jakarta lagi. Oke, makasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share. Terima kasih.